Sekolah unggul berprestasi adalah wujud nyata seluruh komponen warga sekolah bersama-sama berkolaborasi untuk berinovasi menata lingkungan sekolah. SDN Lamajang 2 yang berada di wilayah Kecamatan Pangalengan saat ini sudah banyak mengantongi prestasi yang diraihnya. Semua proses kegiatan ini merupakan tanggung jawab bersama. Dalam kegiatannya, kepala sekolah menyampaikan. Pertama kami menata yaitu lingkungan sekolah dengan membuat taman sekolah, yaitu dari ini dibuat oleh kami pihak sekolah. Kemudian setelah itu untuk memanfaatkan barang-barang bekas, yaitu kami memanfaatkan ban bekas yang diambil atau dibeli dari bengkel-bengkel untuk dibuatkan pagar dan pot sebagai hiasan sekolah, termasuk di dalamnya sebagai pagar sekolah, sehingga kami dapat menyelamatkan yaitu ban dari polusi udara. Kalau misalnya ban itu tidak dimanfaatkan, banyak yang dibakar, tetapi kami beli untuk dibuat pagar, sehingga dalam sekian puluh ban atau ratus dapat diselamatkan, tidak dibakar, sehingga polusi tidak terjadi. Kemudian selain itu memanfaatkan yaitu sampah, itu hanya baru digunakan atau dimanfaatkan dengan bahan kerajinan, seperti dibuat bunga, dibuat hiasan, kemudian pot dan sebagainya. Menambahkan kembali selaku tenaga penggerak Adiwiyata, dirinya terus berupaya untuk berinovasi meningkatkan pendidikan, melakukan berbagai persiapan secara bertahap dengan semua stakeholder. Alhamdulillah di Lamajang 2 ini tidak begitu sulit untuk menggerakkan semua stakeholder yang terkait, dari guru, murid, sama masyarakat, begitu pula dengan DLH dan bumdes setempat yang mendukung terlaksananya kegiatan ini. Yang mungkin Adiwiyata untuk kami bukan hanya lomba, tetapi bagaimana membuat sekolah yang tadinya tempat hanya tempat belajar menjadi tempat yang menyenangkan, sehingga anak-anak betah berada di sekolah. Dari SDN Lamajang, Kabupaten Bandung, Aham Hadas TV mengabarkan.